Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat terus. Hari ini aku mau membuat pizza dengan cara aku ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Ini bahannya 1 kilo tepung, terus baking powder, sama vanilla, terus sama ini yang buat pengembang ragi. Kalau bahasa Jawa sih ragi, kalau bahasa sini, kalau bahasa Inggrisnya itu yes ya gitulah. Mohon maaf ya kalau aku ini. Satu butir telur dan minyak, terus apa, sedikit garam dan gula sama susu bubuk. Pertama aku taruhin, aku sediain air 500 mililiter. Terus aku kasih 1 sendok makan ini ragi. Kalau ragi di sini kayak gini nih. Kita campur di air hangat ya. Biar cepet mengembang. Udah kita campur, terus kita sediain wadah biar buat adonannya. Pertama kita taruhin telur, terus 6 sendok gula biar enak ada manis-manisnya. 4, 5, 6. 6 sendok makan gula. Terus setengah sendok teh garam, garam bubuk ya. Terus minyak. Kalau mau dikasih butter atau star margarin bisa. Ini aku pakainya minyak. Seperempat gelas. Kita kasih sedikit vanilianya. Ini manfaatnya vanilia itu biar apa, biar adonannya baunya enak gitu, nggak bau ragi. Sedikit aja udah cukup. Kita aduk. Terus kita tambahin baking powder. Satu sendok makan. Terus kita tambahin airnya.
Ini cara aku kasih air dulu. Cara orang sih beda-beda, tapi ini aku cara aku kasih air dulu gini. Ini nggak bakalan, ini pasti jadi. Terus kita masukin tepung dikit, sedikit-sedikit ya. Ya, kita aduk sama tangan. Ini udah aku cuci tangannya ya, udah bersih. Tuh, lembut banget ininya. Adonannya. Tuh, adonannya tuh kayak gini, lembut banget. Udah, kita diemin 30 menit ini. Ini pasti cepat berkembang, nggak lama nunggu. Udah tuh, lembut tuh. Terus udah kita diamin. Tuh, udah jadi ininya tuh, lembut banget kan? Kita siapin ininya. Kita taruhin minyak biar nggak lengket. Lembut banget tuh.
Kita bikinnya pizza yang kecil-kecil aja ya, biar enak jadinya tuh, enggak ini. Agak tipisan aja. Kita ini gelas giniin aja. Tuh kan udah gini aja cara yang kecil-kecil aja. Biar kalau nggak habis sayang, sayang kalau yang gede kalau nggak dimakan. Tuh kita iniin taruhin sosnya ya, sos pizza. Kita olesin, jadi ibu-ibu yang di rumah yang banyak anaknya bikinnya yang kayak gini aja, bikin aja di rumah sendiri daripada beli mahal. Terus kenyang juga kalau bikin sendiri kan enak gitu, makan bisa kenyang. Kalau beli satu kardus, satu itunya, satu ininya berapa duit? Terus cuman makannya berapa ini dibagi-bagi? Kalau bikin sendiri kan bikin aja tepung 1 kilo jadi banyak. Tuh, udah selesai, kita tinggal taruh ini nih. Aku pakai toppingnya ayam ya, ayam dipotong kecil-kecil, ditaruhin garam ini tuh, taruhin atas, terserah selera kita masing-masing mau dikasih apa itu, sosis ke, mau dikasih sayuran ke, terserah. Kalau ini aku pakainya ayam, sayang. Ini ayam sisaan tadi bekas makan siang itu nggak dimakan, aku taruhin aja di freezer. Habis itu aku iniin deh, bukan buat buat bikin pizza. Kita taruhin sedikit-sedikit. Udah gini aja tuh. Terus kita tutup dengan mozzarella. Di sini ini udah kayak gini nih mozzarellanya. Terus kita sambil ini ngasih toppingnya, kita itu nyalain dulu itunya, ovennya itu, jadi biar panas, jadi cepet ini cepet mengembang. Tuh udah jadi, kita tinggal dimasukin di oven aja ya. Selesai. Tuh bagus tuh.
bawahnya itu. Udah, kita taruh di sini. Udah selesai tuh, udah aku tata di sini. Udah deh, terus kita tutup. Udah, sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian coba ya. Udah, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka videonya, di like ya. Yuk, assalamualaikum, bye bye.